Review saja kembali lagi. Kali ini saya ngomongin Airy Room lagi. Kemarin sudah untuk apa aja yang didapatkan dari Airy Room. Sekarang saya ngomong plus sama minusnya. Langsung ke plusnya aja. Plusnya itu kita gampang nyari penginapan. Dari sisi anu ya itu ya. Dari sisi tamu lebih gampang, kalau saya pergi kemana mau nginep tinggal cari di Airy, udah Traveloka juga bisa sih. Tapi kalau dari sisi penjual itu yang bikin kaget sebenarnya. Memang benar positifnya kita lebih banyak yang nginap, tapi itu bikin kaget karena tidak ada omongan. Istilahnya kan kalau dulu kan silaturahmi, orang datang ngomong saya Pak, Mas, Mbak atau apa, saya ingin mau nginap tanggal sekian atau sekarang. Kalau air itu sebenarnya sih saya soalnya orang ramah, orang zaman dulu kayaknya kurang sopan ya itu, tapi ya udahlah ngikuti zaman aja lah. Terus untuk sisi apa ya, sisi yang ya sisi tamunya ya yang didapat kadang-kadang tidak seperti yang diinginkan ya kan, ya nggak apa-apa karena memang itu online, resiko online memang kayak gitu. Nggak bisa nyalakan semuanya, nggak bisa nyalakan tamunya, nggak bisa nyalakan Airy sama penginapannya, tapi banyak tamu yang nyalakan penginapannya. Ini masalah ini. Sebenarnya enggak boleh itu. Ya karena dia memang dia nyari penginapan yang murah, anggap aja berapa ya? 100.000. Dia datang, kok kayak gini fasilitas 100.000 itu kamu mah dapat apa? 100.000 itu udah murah loh. Memang ada yang lebih murah. Lebih murah lagi nanti tambah emosi. Dapatnya kayak apa? 100.000 itu ya standar lah nanti. Tempat-tempat itu normal, nginapan normal, karena memang hari ya apa ya, ngambil istilahnya ngambil untung juga dari situ. Terus dari sisi penginapan ya gimana ya, dari sisi penginapan kurang, kalau buatku sih kurang ya. Mendadak itu ya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mendadak atau nanti juga nggak masalah kan. Kalau misalnya mendadak tak suruh tunggu dulu, tempatnya saya apa, bersihkan. Tapi ada yang ya ini kan Airy kan kalau dilihat kan dapat kayak gini versi batik atau versi biasa kan, isinya udah tahu ya, lihat video review saya yang satunya, isinya dapatnya apa, yang didapat apa, yang gak boleh dibawa pulang apa. Terus snack ini kemarin ada, jadinya dia itu merasa kurang dapat ini, pelengkapannya kurang. Nah, ini kan bawaannya Airy, yang disalahkan Airy tuh. Saya kan cuma disuruh ini harus dikasihkan, ya udah sama makanan, udah makanan ya segitu, ada yang masih kurang kok. Itu ada itu yang masih kurang. Terus setelah itu orangnya ada, ini kemarin tak ceritakan, orangnya santun, ngomongnya baik-baik, ya udah nggak apa-apa, nggak cocok nggak apa-apa, kalau mau batal silakan ngomong ke Airy-nya, karena keuangannya kan dipegang Airy mas ya, belum ditransfer. Terus yang ngomong baik-baik, setelah itu kan satu jam kemudian, wah omongannya, TV-nya nggak jalan, terus AC-nya apa nggak dingin, lampunya redup, terus wifi-nya nggak ada apa nggak mati, itu ada tulisan SOS loh sampai Airy. Apanya? Itu tahu nggak wifi di mana? Wifi itu samping kamarnya, mana mungkin nggak bisa? Itu loh, jahat banget ini orang ini, bener ini. Memang ada banyak ini, memang tidak semua tapi ada, tapi kebanyakan orang yang nginap melalui Airy kan OKB, 70-80%
memang ada, mungkin dari nginap 10 orang, mungkin yang kurang baik niatnya 2 atau 3 orang. Lihat aja di review saya, apa review Airi tempat saya, pasti ada kok ratingnya berapa itu orangnya nggak sopan. Misalnya gini, dia minta 2 kamar, satu nggak makan pagi, satu makan pagi. Aku kan menurut Airi aja, yang tak kasih makan kan yang harus yang itu kan, yang apa, yang kamar misalnya kamar A kasih makan, kamar B enggak. Yang tak harus tak kasih makan kan sesuai dengan petunjuk itu, dengan makan pagi ya A aja toh. Ya udah tak kasih makan A, mungkin orangnya enggak terima terus dikasih apa, dikasih di review nilainya 2, enggak dikasih makan cuma 1 kali. Lo gimana? Lo kan yang tak kasih makan kan ya cuma yang A aja. Kalau B mau ngomong, ini loh saya nggak sukanya orang sekarang kalau mau nggak bisa, mulutnya nggak bisa dipakai, dia cuma internet hina pakai Facebook atau pakai apa media internet, nggak bisa ngomong. Ada ini tapi tetap ada yang nginap pasti ngomong, Pak saya mau ganti ini nih. Oke, saya nggak masalah, ini malah ini juga nambahin handuknya basah dari kemarin. Lo situ yang pakai kok nggak basah, situ yang pakai katanya nginap 2 hari, situ yang pakai. Di situ kan yang pulang pergi, pulang pergi, saya kan ya nggak mungkin ngawasi situ, itu pergi kemana saya nggak tahu. Tugas saya menyiapkan tempat udah, itu masih ada ya, orang kayak gitu tuh. Jadinya ya mesti sabar aja kalau pakai air. Pak komen apapun alasan kita, misalnya ini banyak ceritanya, ini agak panjang ya, tak kupas tuntas semua. Jadinya cerita panjangnya ini ada yang pendek ada yang panjang, tak singkat. Jadinya A, yang A itu yang tadi itu A sama B, satu minta makan sesuai atau satu dengan makan pagi, satu enggak, yang tak kasih kan A. Ya udah selesai kan. Mungkin yang nginap itu ya mungkin pakai nama yang B, mungkin ya kamar B, dia nggak terima harus dikasih makan 2. Ya nggak bisa kalau saya kasih keduanya makan, saya disalahkan Airi, saya disalahkan atasan juga. Saya harus sesuai, kalau dia mau dia minta nambah untuk uang, itu aja 2 ini sudah tak kasih keringanan loh. Kelebihan orang berapa tak kurangin, seharusnya nggak boleh, seharusnya dicas lebih, besok mulai besok tak cas lebih. Karena orang-orang kayak gini itu nggak boleh dikasih ampun, kita harus lebih sadis. Sebenarnya sudah tak kasih keringanan banyak loh, dia pergi jam berapa, oke saat tunggu dia pulang ada masalah saya, tapi kelakuannya ini loh, dia tuh merasa raja loh ya, merasa bisa bayar. Kalau ini masalahnya Airi, itu ya orang nginap ya sudah nginap. Kalau saya sebagai penjual, saya jual itu milih-milih orang, jujur saya milih-milih orang untuk mengurangi resiko orang sok tahu, maksudnya nggak tahu apa-apa, ini figurnya kok gini. Kalau orang yang tahu dia pasti oke, cocok bener. Nah itu saya, ini ada seperti kemarin saya jual PS4 kan, yang satu orang biasa, yang satu toko. Yang biasa itu ngepus, maksudnya kapan kita anu, lagi saya kan lagi di jalan, kapan ini kondisinya gimana gimana. Yang ini toko, yang toko bilang, Mas gimana ini bisa enggak sekian? Yo bisa, tapi nanti sore ya. Oke nanti sore, enggak ngabari sampai nanti sore. Begitu sore dia jadi enggak Mas, cuma ngabari sejam sebelum COD dia ngabari, jadi enggak Mas. Kalau yang ini ngepus terus, yang orang biasa, makanya tak jual yang toko, karena dia pasti sudah tahu PS-nya kayak apa, kondisinya gimana, sudah tahu nih. Saya kalau jual milih-milih, sorry ya, saya memang milih-milih kalau jual. Terus kembali ke Airi lagi, banyak kok yang anu, apa ya, gimana ya kalau tak ceritakan ya, ini panjang banget, ini aja sudah panjang kayaknya ini.
ngomong semuanya. Untuk selanjutnya mungkin bisa lihat review di air di tempat saya, orangnya kayak apa, udah tahu kayak gitu orangnya. Kalau komen dia itu nggak terima lah intinya, A dikasih makan, B nggak dikasih makan, kan sesuai apa invoice kan, yang A makan, yang B enggak. Nah, mungkin dia kamar yang B jadi nggak dikasih makan, makanya dia mungkin marah terus ngomong yang enggak. Ya udahlah, diamin aja, kan sudah dibilang kan kemarin, saya juga ngomong rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau dia ngambil rezeki saya, rezekinya saya ambil, nggak mungkin rezeki salah, rezeki orang itu dapat, tetap dapat, walaupun dia mungkin nutup, ini kan nutup. Tapi apa rezekinya dia lancar? Enggak, rezekinya dia ditutup, nggak tahu caranya sama yang di atas gimana. Jadi nggak usah dipedulikan itu, diamin aja. Untuk CS udah nggak usah dipikirin, sama aja sama CS, nggak ada yang benar sama CS itu, ngotot dia. Ini contoh ya, ini kemarin ada orang nginap, tak kasih kamar cadangan karena kamar yang anu nggak bisa dipakai, tak kasih cadangan. Dia ngomongnya ini yaudah nggak apa-apa, tapi ini kok misinya gini ya kan, misinya cuma apa pencetan untuk airnya rusak itu loh, jadi harus pakai manual embel karena nyiram ke toiletnya. Itu ngomong ke airnya itu rusak total, nggak bisa dipakai. Terus ngomong kamarnya, bednya kok yang double bukan yang single, padahal dia ngomong nggak ada masalah. Terus minta uang loh, kalau itu saya ngomong ke airi, itu datangnya mendadak ya, airinya kan belum transfer duit juga. Ya udah sana, itu nyuruh saya loh, saya lagi pergi keluar loh, nyuruh saya pulang hari itu juga loh, gayanya itu loh. Setelah sampai ke sana, ternyata udah nelpon airi, udah diberesin. Ngapa loh itu orang ini? Ini loh OKB, orangnya sombong banget. Jujur, ini orangnya sombong. Tapi datangnya cuma naik apa? Naik becak. Wah, ini OKB ini bener. Merasa dia bisa nginep, bisa bayar. Orang kayak gitu tuh udah. Jujur, dicuekin. Pokoknya kita lakukan yang sesuai aturan penginapan tempat kita. Jadinya mungkin airi nggak bisa apa-apa soal itu, karena ada perjanjiannya kan. Perjanjiannya itu mengikuti aturan penginapan. Saya punya aturan sendiri untuk itu. Pokoknya yang aing-aing yang nggak usah lah. Kayak itu tadi, tak jelasin kenapa yang tadi. Yang masalah apa ya? Lampu kurang terang, AC nggak hidup, sinyal nggak ada, minta jelasin. AC nggak hidup karena dia nggak tahu caranya. Dia tahu nggak matikannya apa? Naik ke AC, naik, mencet tombolnya, saklarnya. Dua, AC-nya nggak ada, TV-nya nggak ada sinyal. Nah, dia aja nggak mau usaha, itu kan antena dalam. Dia kan bisa merubah sih. Apa sih ini suruh merubah masuk kamar itu? Tiga, lampunya redup. Dia mau nginap atau ke diskotik ini loh. Itu sih masih biasa, tapi yang jahat yang tadi itu, yang orang yang ngomong yang enggak di review sama yang SOS tadi. SOS nya kalau dia ngomong langsung sih aku tak usahakan gimana caranya, itu enggak pernah ngomong orang. Jadi kayak di batin ngomong baik-baik ke orang santun itu loh. Enggak ada masalah, tak tanya enggak ada masalah, enggak ada. Udah ya udah toh, saya enggak bisa apa-apa toh kalau dia enggak bilang apa-apa. Setelah besoknya ini satu bulan kemudian, bulan ini ya tadi, baru tadi levelnya bilang gitu. Malah ada yang langsung SOS, padahal saya ngomongi gimana? Oh, saya enggak cocok ya, Pak. Tapi itu makanan sama minumannya di bawah. Ya oke, kalau enggak cocok, kalau mau batang bilang air aja, nanti duitnya bisa di refund. Enggak usah, bilangnya repot. Setelah itu dia minta SOS. Itu enggak bisa ini, enggak bisa ini, enggak bisa ini. Wah. Air ini nurut. Alah, air ya. Itu makanya saya jujur, saya malas kalau jawab customer service-nya air. Cuma
ngomongnya. Kepala aku pusing kalau ngomongnya gitu. Terutama CS ya. Untuk harga ini, nah, untuk harga standar dari Airi saya nggak bisa apa-apa. Yang ngasih harga dari Airi kecuali datang langsung, ya itu tadi beda. Soalnya ada yang ngomong, wah harganya mahal banget, tidak sesuai, ini gini gini gini. Yang ngomong ke Airi, yang ngasih harga sana kok, dia kan lewat online, pesan Airi, ya ke Airinya dong, ya kan? Ya situ bayar sesuai dengan harga, misal harga 100 sampai 250 300. Ya standar aja, standar kamar. Kalau kamu pengen yang presiden suite ya beda cerita. Namanya juga tempatku apa? Guest house, bukan hotel. Penginapan guest house. Tadinya tahu sendiri kayak apa guest house. Guest house sama hotel beda. Nah, ini orang sekarang enggak tahu, enggak bisa beda. Kalau orang yang ngerti pasti diem, nggak masalah. Orang yang santun itu belum tentu baik loh. Dia baik di omongan, di kelakuan, tapi tak baik di media sosial atau di ya komplain, cara komplainnya. Ya udah, orang kayak gitu itu udah. Ini saya ngomong belak-belakan aja ya. Ya memang ini kejadian bener sama. Jadi apa ya, mungkin gini ya, anggap aja aku lupa yang nginep udah berapa, pokoknya cuma mungkin yang ngomong langsung itu 3 orang. Jadi gini, pak saya minta bantal, anduk atau apa diganti. Oke langsung saya ganti. Yang dia hanya diem, gak ngomong apa-apa. Terus ada ini makanan, kan ada dapat snack, kan snacknya kan kadang tetap kasih tiap hari, misalnya kalau nginep 1 hari, sekarang besoknya kan gak dikasih, ada yang komplain, cuma dikasih 1 kali. Terus ada lagi yang nginep 2 hari, berarti ya hari ketiga kan keluar. Nah caraku gini, kalau nginep 1 kali, 1 hari, ya dapat 1, kalau nginep 2, ya dapat 2. Kan gitu kan, misalnya ada dia kan ngomongnya nginep 3 hari, tapi kan hari ketiga udah harus keluar, jadinya tak kasih berapa, tak kasih 2. Ya bener kan, hari ketiganya kan enggak, kecuali dia ngomong tak kasih enggak apa-apa, enggak ngomong gitu loh. Kuncinya orang sekarang enggak pernah ngomong gitu loh. Jadi itu saya agak males sebenarnya. Tapi kalau soal pemasukan memang bener, atau pemasukan diusahakan itu urusan Airi, menyarikan di Airi, promosinya di dekat Airi itu. Tapi itu tadi orang itu sudah dikasih apa ya, niat kita kasih niat baik gini gini gini, tapi sana dia minta lebih, pokoknya minta sesuai keinginan dia lah gitu. Nah, itu yang saya nggak suka itu. Seperti biasa ini ya. Niatnya udah gak baik ya udah. Itu banyak itu, dia bawa keluarga banyak banget datang. Sebenarnya kan gak boleh bawa keluarga banyak banget, ya udah lah gak apa-apa ya, buat apa ya, ya servis tambahan lah ya, kasih saya tambahan, udah gak apa-apa lah, sekali ini gak apa-apa. Besoknya itu tadi, yang itu, yang saya omongin tadi, yang lihat di review Airi saya, itu orangnya udah dikasih keringanan, orang banyak gak apa-apa, masih komplain. Anduknya cuma 2 loh, dari Airi itu 1 kamar cuma 2 orang, lebih harus tak cas, nambah biaya, udah mending loh tak kasih keringanan. Besok, mulai besok gak ada itu keringanan kayak gitu, udah tak cabut keringanannya, harus nambah mau gak mau. Jangan salahkan saya, salahkan orang itu. Udah dikasih keringanan baik-baik. Ini kalau di Airi memang gini. Mungkin dari sisi penginap juga sama mungkin. Wah kok dapatnya kayak gini. Asih itu yang bayarnya murah kok, minta 100 ribu. Iya kan, yang itu ada itu yang 100 ribu kok mintanya lebih. Terus
satu lagi yang kesalahan fatal dari yang nginap. Dia nginap di hari liburan. Udah tahu harganya naik masih komplain. Makanya kalau cari nginap pas bukan hari liburan harganya normal. Untuk membahagiakan keluarga, terus yang salahkan penginapannya lagi. Kalau harganya mahal itu yang ngasih harga air. Saya harus ngomong apa ini? Ngomongin air itu minusnya banyak. Maksudnya minus di sini itu yang nginap. Kalau dari sisi saya yang nginap. Tapi mungkin dari sisi pembeli adalah harganya mungkin ya, harga sama yang didapat. Biasanya seperti itu. Kesalahannya itu kalau saya pergi-pergi ya tidak di hari libur, harganya pasti mahal apa-apa. Pesawat juga mahal, kereta juga mahal, semuanya naik. Jangan di hari libur. Kalau misalnya gini, ini ada komplain. Dulu ada komplain kamarnya, soal kamar ya Pak. Komplain dia gak tak kasih tempat lain, gak mau ya udah. Nepon Airi, saya bilang dia nggak mau kamar ini, bisa di terus ini bisa diusir nggak orang yang di kamar satunya? Loh, kurang ajar tuh ini Airi, CS-nya itu masa suruh ngusir orang yang sudah nginap di dalam, bisa dipindah nggak orangnya itu? Ya nggak bisa lah, orang sudah nginap kok. Ini loh Airi itu loh, CS-nya itu loh. Wah, setelah itu saya males ngomong CS, masa suruh orang ini usir tamu yang sedang nginep. Ya sih, saya bilang nggak bisa ya, nggak ada kamar ya, kalau nggak mau itu ya sudah. Terus gimana itu, or itu ada yang nginep tiga, yang satu baru masuk yang komplain yang ini karena nggak sesuai kamarnya, nggak seneng. Terus tahu nggak sama CS-nya Airi apa? Itu dibatalkan semua yang nginep tiga itu. Gimana itu, kita sudah siap-siap kamar tapi dibatalkan sepihak dari Airi. Yang disalahkan siapa? Pas atasan ngomong Dito, yang nolak yang pengurusnya. Loh, bener tau? Gini, pokoknya serba salah aja. Penginapan di Airi itu serba salah, tidak ada yang benar. Customer service pasti nyalakan ini, tamu juga nyalakan. Tamu komplain kok kayak gini, salahkan sini. Cek sini, saya bela diri ngomong, wah ini gak bisa gini, tetap kita yang disalahkan. Itu ngotot namanya Airi. CS-nya itu ngotot semua. Caranya satu, cuekin, gak usah diterima teleponnya atau apapun, jangan diterima kecuali pimpinan. Terima, karena pimpinannya masih masuk akal, atasannya maksudnya ya, masih masuk akal, masih bisa ditolerir lah omongannya, pengaturan masih bisa tak cuekin. CS-nya itu udah laut aja itu. Jadi yang punya penginapan, kelemahan di Airi, CS. Kalau tamu saya nggak bisa apa-apa, karena memang itu kelakuannya sih, kelakuan bawaan bayi, saya nggak bisa apa-apa. Kelemahan di Airi CS, kelebihannya promosinya dari sisi penginapan. Ini paling cuma sekian reviewnya. Terima kasih yang sudah nonton. Pakai earphone-nya kalau mau kurang jelas. Paling kurang lebih seperti itu biasanya komplainnya. Mungkin di pihak situ ya, mungkin tak tambah sedikit. Mungkin di pihak penginap, mungkin yang nginap dia ngomong, "Pak, saya enggak jadi gini-gini-gini," ya toh. Mungkin sudah situ sama sana enak sama airnya, mungkin ya udah tak pindahkan ke situ. Oke toh, kan kak situ konsumennya enak, yang enggak enak penginapan, tahu enggak diapakan. Sudah tak, enggak usah tak beritahu, cari sendiri. Oke, terima kasih ya, selamat, thank you.